Fungsinya itu untuk gunakan bahasa Melayu dan jagakan bahasa kita, agama kita sini. Seterusnya kepada Ustaz Masyur Saleh, nah, belum masuk isi modok kita kepentingan bahasa untuk nak membangunkan bahasa, bangsa kita. Perannya jasa Islam, jasa kepada Islam ataupun yakis diri buat apa sekarang, dan Ustaz Masyur diri duk guna media untuk membangunkan bahasa kita tu bagaimana Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada semua yang hadir pada majlis pada petang ni, ucap selamat petang dan selamat muhibah. Berkaitan dengan persoalan yang dilontarkan oleh mediator bahawa saya faham bahawa yang kita pasti faham bahawa kepentingan bahasa ni kita ke rujuk pada agama. Kita rujuk pada agama bahawa dalam Al-Quran telah menyebutkan dengan secara kesimpulannya bahawa bahasa ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Jadi tanda-tanda yang maha kuasa Allah SWT ini sebagai menciptakan bukit, laut dan alam sekitar sekeliling kita termasuk kita sendiri, bahasa ini adalah salah satu ciptaan Allah SWT. Sebab tu bagi kita yang ada dia, bahasa ni dia ada kait dengan keturunan bangsa. Sebab Tuhan menciptakan bangsa, menciptakan kelompok, menciptakan berbilang bangsa ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran bahawa kesemuanya bertujuan untuk mencari membina takwa dan menjadi apa ni, pesembah Allah. Itu satu-satu tujuannya. Tapi kalau kita tengoknya, andaikan manusia yang diciptakan oleh Allah Taala tak ada bahasa, apa dia nak berkomunikasi? Berkomunikasi ini makna buat perhubungan. Jadi kalau buat perhubungan, jadi bermaknanya semua ni bisu belaka. Pakai bahasa tangih, satu, dua, tiga. Sebab tu bahasa tangih juga di akad taraf. Bahasa tangih seluruh dunia tahu. Kalau makan, ha gini. Deh. Kalau makan gini, kalau dulu ni dunia dah berubah, deh, dia ada pula bahasa buat orang bisu, keseluruhan dunia reti dengan bahasa bisu. Dengan sebabnya manusia itu ialah satu jenis haiwan yang bertamadun. Yang nak tukar sikit budaya ni kepada ke arah tamadun. Tamadun ni makna Aryatham, yang lebih lagi maju daripada budaya. Sebab itulah kalau kita tengoknya sempurnanya Tuhan jadi, maka Tuhan jadi satu bangsa ada bahasa dia. Perkara ini telah menjadi bukti bahawa orang yang tak bukit, buat kita duduk di Chiang Mai, di Sapapai, apa-apa, orang yang tak mani, sebulan sekali dia mani, kita tengok juga, kita tengok buat tak mani sebulan sekali. Obotor pun ajak juga, kita tengok, saya sorok, maaf sikit, godel sikit, godel belah. Kita tengok, demo tu pun ada bahasa dia, bahasa meh, bahasa mong, bahasa gapa, itu nak tunjuk kata tanda kebesaran Allah SWT. Sebab tu yang pertama, bahasa ini tidak boleh dikhianatkan oleh satu bangsa, haram mengkhianatkan bahasa. Yang kedua, kita sebagai satu bangsa, ada satu bahasa, kita mengkhianat yang bahasa kita juga pun haram. Mana tidak mengasihi, tidak menjaga, tidak memelihara bangsa dan bahasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Banyak orang Melayu lah ni, tak pandai kecik Melayu. Orang-orang Melayu dah cek sikit. Painai, tu okey tak madah. Kalau lebih lagi orang Tino, sausau, kita kecek Melayu, kecek sikit, kecek pula. Jekoh ni, bau dia kerti. Kecek pula, pelek pula dah. Sebab tu, untuk kita sebagai mengaku darah DNA dia Melayu, maka wajib dia jaga bahasa Melayu. Wajib jaga bahasa Melayu, bermakna jaga tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tapi
Masalahnya, jangan siapa Melayu kita menghinakan bahasa lain. Menghinakan bahasa Sia misalnya. Dengan secara perasaan yang adil. Jadi learningnya kita kerana benci bahasa Sia ni, kerana menjadi bahasa dia menjajahkan kita. Bahasa Inggeris misalnya. Macam orang Korea benci Jepun ni sebabnya dia menjajahkan Korea. Orang Korea, orang Kaulitan tak suka orang Jepun. Sana dia menjajah. Jadi itu kita kena bagi. Kita merasa bahasa semua ni menjadi ciptaan Allah. Sebab tu dalam memeliharakan bahasa itu adalah menjadi normal. Mana sifat manusia yang kita kena jaga. Tapi yang menggunakan bahasa bangsa menghancurkan rata-rata itu dasar pemerintah. Dasar pemerintah yang dia tu tidak ada sifat keadilan. Kita tengok mana contoh banyak sikit pada contoh. Kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengoknya di benua Arab lepas pada Islam, banyak kabilah-kabilah yang ada di dunia Arab. Kabilah Paupan. Tapi semua Nabi hormatkan Paupan itu. Tidak menghancurkan. Tapi kerana Arab tu dia banyak kabilah tapi menggunakan bahasa Arab. Itu tepatnya. Tapi dari segi identiti, makna DNA satu kabilah tu tidak dihancurkan oleh Islam. Ini penting kita memikir. Oleh yang demikian, kepentingan bahasa ini adalah wajib bagi kita. Sekiranya, saya sekait sikit dengan masalah kuangkat diam kita ni. Sekiranya pemerintah ada perjuangan kita satu hari, ada suasana yang agak adil. Sebab itulah kita dalam kita menghuraikan, apa kita rasa tak sedap bila kita dengan bahasa Sia. Bagi saya, kerana bahasa Sia itu menindaskan, menjadi alat penindasan bagi satu pemerintah. Lalu kalau bahasa pemerintah terbuka kepada semua bahasa, maka kita bahasa-bahasa itu hormani, mana sentriapa, perhubungan di antara bahasa. Kita tengoknya contoh Malaysia. Malaysia asalnya keling, Cina, apa ni Melayu di semenanjung Malaysia. Kerajaan Malaysia dia tahu kebanyakan majoritinya Melayu, tapi buka sekolah Cina, buka sekolah Tamil. Sebab itulah perkelahian apa ni bahasa-bahasa tu tidak di menjadi clash, adapun menjadi punca perpecahan di kalangan bahasa tu. Dia tak sama dengan kita. Itu satu-satunya kita ambil perhatian. Yang keduanya, saya di media. Saya dengan bahasa Melayu ni beza. Ni start kena mengajar. Apa ni cantera sebagai mengajar. Saya dok. Saya tidak kelulusan bahasa Melayu. Bahasa Melayu saya melalui kolah tarika, baca, dengar dan menulis. Saya bukan pakar bahasa, tapi dengan radio jandar apa ni dengan Yayasan Kebudayaan Islam, kita ada satu matlamat untuk mengembali dan memperkasakan bahasa. Sebab tu bila dengar rangkaian dan masyarakat, kita pisah menjadi satu standard dalam menggunakan bahasa Melayu. Ada kalau di sini mungkin ada peminat kita, bahawa daripada awal lagi saya guna bahasa agak tinggi. Oh susah nak dengar. Bahasa apa tak kecek kapung, bahasa kota terah. Bahasa bak jahat, petai. Mau saya panggil petah. Sini panggil petai. Saya tak guna sebabnya itu bahasa dialek, bahasa tempatan. Kalau Kedah, nak pergi panggil jom. Jom. Mau kita pergi. Pi. Jom tu ramah-ramah. Pi. Sebab tu kalau kita nak gunakan satu bahasa dari lain pada kita mengerti bahasa standard. Misalnya ada satu kelompok di sini mengakik bahasa tani. Tani tu satu lorak bahasa tempatan. Tapi bila akak tarah bahasa tani, bahasa menulis dan kitab kuning adalah bahasa yang menggunakan tata bahasa Arab. Menggunakan tata bahasa Arab, bukan bahasa Zabar dan juga yang baru ni bahasa baku.
Jadi itulah menimbulkan masalah yang belum kita mengerti tentang tata bahasa, wayakon bahasa. Sebab tu kita kena akad taraf. Ada sama hari dulu di Oboto, ada seorang pakar, seorang Zabar. Dia tak suka hejo pula ni. Mana ni hejo? Alif, min, alif, nun, alif, mana? Itu bahasa baku lah ni. Balu dulu min, alif, nun, mana? Kalau kita jami. Jadi ini saya nak contohnya supaya kita terbuka dalam pendekatan bahasa. Yang saya nak, tapi dengan rangkaian dan masyarakat tetap kalau soal demo tak katuk lah ni, tak katuk reseng lah ni, kita akan teruskan meningkatkan bahasa kerana saya di dunia media. Dan itu adalah salah satu yang kita boleh mainkan peranan bahasa. Jadi alhamdulillah sampai takat learning, banyak peminat-peminat dalam masyarakat kaya bahasa. Kaya bahasa dan selaras dengan perkembangan ASEAN. Jadi ASEAN 300 juta yang disebutkan oleh apa ni Achan Citaro tadi, ini adalah peluang yang baik bagi mereka yang kaya dengan bahasa yang standard, maka dia boleh berkomunikasi. Tapi kalau setakat learning, saya yakin bahawa keteguhan, kestabilan bahasa Melayu di petani akan hancur lagi. Itu alasan saya musing, saya ada alasan dan pusing yang kedua, insyaAllah. Ya, itulah jelas pendapat dan tugas wawasan kerja hak Yayasan Kebudayaan Islam Selatan dan juga premier Ustaz Mansur Rizki Media. Cuba nak cek rating Ustaz Mansur sikit. Siapa dengar ruang jendela masyarakat tiap-tiap malam Haisnah apa hari tu? Ada tak? Fan club Ustaz, ada tak? Ramai lagi. Ada tak ramai? Turun langit sudah, 12 langit. Alhamdulillah nah. Ini agak besar sekali. Nah, seterusnya klik pada Acang Citaro. Nah, Acang masuk dalam modok isi kita lalu. Acang seluruhnya, Acang. Kepentingan bahasa boleh jaga identiti ataupun budaya hak Melayu, bangsa Melayu di sini sengerti tak? Di atas mendengar Acang hak orang luar suku main mengajar bahasa, boleh jaga tak? Bahasa dan bangsa sini. Terus. Okay, terima kasih. Jadi soalannya sama ada kita boleh kekalkan jati diri ataupun identiti. Kalau bahasa Siam ini kita panggil atalak bangsa Melayu melalui bahasa Melayu. Bagi saya, kalau orang Melayu tidak cakap Melayu, dia itu bukan lagi Melayu. Nah, jadi itu kita panggil Melayu murtad. Nama dia Melayu, keturunan Melayu, mokpo dia Melayu, tapi sendiri tak cakap Melayu. Jadi ini artinya murtad lah. Mungkin Islam, tapi Melayunya sudah hilang. Nah. Jadi sini saya nak tengah kata. Nah. Jadi bahasa Melayu ini kita panggil ada satu pepatah, kita panggil bahasa jiwa bangsa. Nah, saya setuju. Saya ini boleh cakap Melayu, tetapi dan saya sangat suka bahasa Melayu. Boleh kata saya cinta pada bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu bagi saya ini seperti dengan bini. Kita saya bini setahu mana pun bini itu orang lain. Ya lah tak? Bini itu kita kata. Okay. Bini suku-suku. Kita suku. Bini suku. Nah. Tapi jadi saya ni jiwa saya itu kena jadi jiwa Jepun. Sebab saya asal Jepun. Bahasa saya kecil bahasa Jepun. Lalu ni saya cakap kecil bahasa Melayu tetapi jiwa saya ini jiwa Jepun. Sebab bahasa jiwa bangsa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini dan juga ustaz-ustaz atas pentas ni, dan jiwa itu jiwa apa? Kita kena tanya diri. Jiwa kita ni jiwa apa? Kalau kita kena kecil Melayu, itu orang Melayu alhamdulillah. Tapi setengah-setengah orang Melayu di sini ni malu nak kecil Melayu. Sebab apa? Kita dan misal kata dia kalau dari Kedah dalam bandar, dan kita pergi beli barang. Dan makcik, honi bapak kok? Jawab, 20 baht.